Yang berhormat Puan Siti Zaila binti Muhammad Yusof, Rantau Panjang. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Soalan saya, mohon kemukakan soalan saya nombor 4. Sila. Tuan Yang di-Pertua, ibu tunggal, anak yatim dan warga emas melupakan antara golongan yang menerima manfaat melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Definisi ibu tunggal meliputi 3 kategori seperti berikut. Pertama, perempuan yang menjadi ketua isi rumah bertaraf perkahwinan baru atau bercerai, berpisah tetap dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Kedua, perempuan yang menjadi ketua isi rumah tetapi mempunyai suami atau suami tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja, dan yang mana suami tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Ketiga, perempuan yang menjadi ketua isi rumah tidak benar berkahwin tetapi mempunyai anak, anak angkat atau anak tidak sah taraf. Berdasarkan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2010 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah ibu tunggal ialah 235,240 orang, iaitu 137,416 orang terdiri daripada kaum Melayu, 48,458 orang kaum Cina, 19,717 orang kaum India dan 20,176 orang Bumi Putera, 1,103 orang lain-lain kaum dan 8,370 orang bukan warga negara. Manakala pecahan ibu tunggal mengikut negeri memandangkan senarai adalah panjang, oleh itu kami akan menjawab soalan ini secara berturis. Mengenai anak yatim pula, statistik Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa pecahan statistik anak yatim statistik anak yatim jumlahnya adalah seramai 150,073 orang. Dan pecahan statistik anak yatim mengikut negeri akan dijawab secara berturis. Bagi warga emas pula, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa angkaran jumlah warga emas pada tahun 2015 adalah 2.82 juta orang atau 9.1% daripada jumlah keseluruhan penduduk, iaitu 31 juta orang. Daripada jumlah tersebut, pecahan statistik warga emas mengikut kaum ialah Bumi Putera seramai 1.6 juta, Cina seramai 964,700 orang, India seramai 198,400 orang, lain-lain kaum seramai 13,800 orang dan bukan warga negara seramai 80,300 orang. Pecahan warga emas mengikut negeri akan dijawab secara berturis. Manfaat yang diterima oleh golongan ibu tunggal, anak yatim dan warga emas melalui perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan dan agensi di bawah KPWKM adalah seperti berikut. Pertama, program inkubator kemahiran ibu tunggal iaitu iKid. Kedua, program Satu Azam KPWKM. Ketiga, bantuan grant perancaran. Keempat, bantuan kanak-kanak. Kelima, bantuan orang tua. Keenam, pusat aktiviti warga emas. Ketujuh, program khidmat bantu di rumah. 8, rumah Sri Kenangan dan rumah Iksan. 9, rumah warga tua di Sarawak dan Sabah. 10, pemberian grant kepada pertubuhan sukarela kebajikan anak yatim dan warga emas. 11, rumah kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, dalam tempoh RMK ke-11, tumpuan akan diberikan kepada usaha memperkasa masyarakat bagi meningkatkan inklusiviti melalui penyediaan keperluan komuniti termasuk keluarga, beria, wanita, kanak-kanak dan warga emas. Usaha bersepadu akan diambil untuk meningkatkan kualiti hidup warga emas seperti berikut. Pertama, menambah baik persekitaran yang menyokong warga emas. Dan kedua, menggalakkan penuaan aktif.
Kementerian juga telah merancangkan pelan tindakan pemerkasaan ibu tunggal pada 22 hari bulan Oktober 2015. Pelan tindakan ini telah merangka 19 rangka strategik berasaskan 3 teras strategik, iaitu memperkasa ekonomi ibu tunggal, meningkatkan kesejahteraan sosial ibu tunggal dan meningkatkan pelaksanaan penyelidikan dan penyelalasan pembangunan ibu tunggal. Kementerian memberi perhatian terhadap kebajikan anak yatim dengan menyediakan bantuan kewangan kepada anak yatim yang memerlukan melalui skim bantuan kewangan bulanan. Selain itu, Kementerian meluluskan bantuan grant kepada pertubuhan sukarela kebajikan yang memelihara kanak-kanak yang kurang bernasib baik termasuk anak yatim. Sekian, terima kasih. Kata panjang. Terima kasih Tan Sri Mertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang begitu lengkap yang diberi. Persoalan di sini kita tahu kemantapan institusi keluarga menjadi asas kepada kemantapan sebuah pembangunan masyarakat. Saya ingin tahu sejauh mana program-program yang dilaksanakan oleh kementerian, sebab saya lihat dalam bajet 2016 peruntukan yang semakin berkurangan, sedangkan sasaran yang diperlukan itu sangat memerlukan dana yang mencukupi. Jadi sejauh mana kementerian melihat isu ini dan sejauh manakah insentif yang telah diberi kepada pihak swasta untuk memastikan penglibatan mereka untuk bersama membantu golongan seperti ibu tunggal, anak yatim dan keluarga emas ini? Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. Kita semua ambil maklum peruntukan yang diberikan kepada kementerian memang adalah telah pun dikurangkan. Tetapi kita di Kementerian ini, kami akan ambil strategik bekerjasama dengan NGO dan juga corporate dan juga kementerian yang lain supaya kita semua bekerjasama untuk merancangkan atau merancangkan program di bawah strategik NBOS. Dan di samping itu, kami juga telah pun bersediakan bantuan pendaharaan yang boleh dimohon oleh NGO supaya mereka juga bersama untuk bantu kerajaan untuk mengadakan program-program pendidikan atau program-program kesedaran kepada ahli-ahli keluarga. Di samping itu, untuk maklumat Yang Berhormat, untuk kita membangunkan untuk memperkasakan lagi ibu tunggal, baru-baru ini kementerian di bawah pimpinan menteri telah pun mengarah timbalan menteri yang seorang lagi untuk menubuhkan satu task force pemerkasaan ibu tunggal, dan mesyuarat itu berkenaan telah memutuskan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, membuat lab bagi mewujudkan profiling untuk golongan ibu tunggal secara menyeluruh bagi memastikan tiada keciciran. Kedua, menubuhkan jawatankuasa teknikal bagi membincangkan pelan tindakan dengan lebih mendalam dan memastikan keterlibatan agensi swasta dan institusi pengajian tinggi untuk menganggotai jawatankuasa tersebut. Ketiga, mewujudkan satu roadmap bagi pelaksanaan pelan tindakan tersebut. Keempat, mesyuarat akan membawa isu-isu ibu tunggal ke Majlis Penasihat dan Perundingan Wanita. Di samping itu, satu task force yang untuk membangunkan warga tua juga telah pun ditubuhkan di bawah yang diperlusi oleh saya, yang mana kita akan melaksanakan strategi yang telah pun ditetapkan, iaitu penuangan aktif. Dan kapasiti institusi penyelidikan penuangan Malaysia, Universiti Putra Malaysia akan ditingkatkan bagi menjalankan lebih banyak penyelidikan bagi menyokong penuangan aktif. Program University of the Third Age dengan izin akan diperluas untuk memberikan peluang kepada warga emas terus belajar dan memperoleh pengetahuan serta kemahiran melalui kerjasama dengan universiti, college community dan pusat aktiviti warga emas. Di samping itu, NGO akan digalakkan melaksanakan program pembelajaran berasaskan bantuan kendiri, kempen nasional untuk meningkatkan kesedaran sosial mengenai kesukarelawan golongan profesional yang bersarat akan dilancarkan untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam aktiviti berasaskan komuniti.
Kempen ini akan membolehkan mereka kekal aktif dan menyumbang pengetahuan, kemahiran serta pengalaman mereka untuk manfaat masyarakat. Dan bagi kanak-kanak pula, kita akan ambil strategic disinstitutionalization, iaitu di bawah Seksyen 30 Golongan 1E Anak Pelihara dan Seksyen 30 Golongan 1B Fit Person. Kita akan menggalakkan anak-anak yatim ini dipelihara oleh saudara mara atau yang layak dan sesuai, dan bukannya dimasukkan ke institusi yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Kelabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Di Semenanjung kita ada kementerian, satu kementerian. Tapi di Sabah, Sarawak, kita ada juga Kementerian Kebajikan. Jadi kadangkala kita mempunyai masalah, sekiranya ada kita nampak bahwa rakyat perlu bantuan, OKU, Ibu Tunggal dan lain-lain, proses untuk mendapatkan bantuan begitu lama sekali. Jadi saya mau tahu sama ada ya direct pergi kementerian di federal atau negeri yang punya kuasa untuk memberi bantuan ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Sebenarnya JKM ini dia adalah di bawah concurrent list, iaitu di bawah state dan juga di bawah federal. Oleh itu, federal dan state akan bekerjasama untuk beli bantuan. Dan kalau di bawah bantuan, bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua, bantuan OKU dan semua ini adalah di bawah peruntukan federal. Hanya bantuan am dia di bawah negeri. Tetapi walau bagaimanapun, pegawai Jabatan Kebajikan dia di dalam satu jabatan, mereka akan bekerjasama dan kita selalu akan selalaskan apa yang strategi dan juga plan tindakan di negeri dan juga federal. Dan kalau ada masalah permohonan itu tidak disiasat atau dijawab dengan cepat, sila beritahu kepada kami dan kami akan siasat. Terima kasih.